Berikut adalah hasil Liga Champions tadi malam. Ada Barcelona yang menang 2-1 atas Shakhtar Donetsk. Gol Barcelona dicetakkan oleh Ferran Torres di menit ke-28 dan juga Fermin Lopez di menit ke-36. Sementara gol dari Shakhtar dicetakkan oleh Harry di menit ke-60+2. Sementara di partai lain ada Feyenoord yang menang 3-1 atas wakil dari Serie A yakni Lazio. Dengan hasil tersebut maka klasemen dari grup E untuk sementara dipuncaki oleh Feyenoord dengan koleksi 6 poin, disusul Atletico Madrid, Lazio dan juga Celtic. Sedangkan kemenangan dari Barcelona membuat Barcelona kini memuncaki klasemen dengan torehan 9 poin, diikuti FC Porto, Shakhtar Donetsk dan juga Royal Antwerp. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Champions tadi malam.